dan setiap daripada mereka yang akan menerima sumbangan pada hari ini adalah mereka yang akan diberi wang tunai berjumlah RM100 dan juga keperluan asas barangan dapur bernilai RM100. Jadi setiap seorang akan menerima wang tunai dan barangan yang jumlahnya menjadikan sebanyak RM200. Dan apa yang didapati pada hari ini adalah juga melengkapkan usaha-usaha lain yang dibuat oleh pelbagai pihak. Oleh pihak Mayang, Parlimen, Pasir Gudang, saya percaya mungkin kawasan Terbrau, Mayang Terbrau dan sebagainya. Jadi kita lengkap melengkapi usaha-usaha yang dilakukan dan semua ini adalah bertujuan untuk kita tentukan supaya di Johor dalam keadaan kita sedang berhadapan dengan pembangunan yang begitu pesat, kita dapat tentukan keadaan rakyat yang sejahtera. Semua usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Johor khususnya dalam membawa pembangunan tidak lain tidak bukan matlamatnya hanya satu, iaitu untuk tentukan keadaan rakyat yang bersejahtera.